Kali ini kita akan kita berada di Smoke Kingdom, kepercaya. Mula-mula masuk kita terus pilih menu. Pasta dia. Pasta dia tidak banyak. Ini dah tengok pun dah pelik lah. 2, 4, 5 ke 6. Apa kita tulis dulu lah kertas. Senang nak tulis-tulis ni. Setengah kedai tu kan pun elektronik kan. Ini tulis je, tanda je. Di depan ada belakang. Kita boleh tulis. Tak tahu ni benda ni. Tanya sekejap. Tak kenal tu tanya. Tak tahu tanya. Salah pilih sekarang. Kata tak sedap pula. Tahu tak? Menu je lah. Kita tengok. Kelaringan. Ada sayur. Ada. Tengok ada punya. Ada pula. Benda dua kan. Pizza dia ada. Ni makanan Melayu pun ada nasi. Risau. Sebab nasi ada nasi. Bukan macam tu. Sini ada. Semacam ada. Manisan pun ada. Waffle dia tau. Waffle dia ada selling point dia. Waffle dia. Cantik punya. Punya menu dia cantik. Kertas cantik. Orang dari sana pun suka tengok. Mata-mata nak tunggu kan. Dia ada macam pamphlet lah. Kita boleh baca Al-Quran. Ada benda punya kebaikan lah. Ada untuk baca bismillah, baca doa, cerita makan, minum-minum lah. Ni Caesar kosong ni baru ni. Dekat dia tu. Nampak jangan kosong, mana-mana ni boleh flip-flip. Si tu lah, si handsome, si kacak tu. Cantik. Cantik dia buat print tu. Dah sesuai dalaman dia. Ramai orang. Siapa yang datang tu, ni tempahan. Ada tempahan ni tempat. Jadi memang tu lah, kalau nak datang ni keadaan selamat. Jadi boleh ke tempahan lawan-lawan. Saya ni terjah je. Aircon sedap. Sejuruh kan, dua aircon kali dalam masa buat aircon dia ni. Hai handsome, apa khabar? Sedap. Ni sedap tu. Ni nasi dia. Nasi ayam kompong. Dia punya dan dia punya simple je. Nasi, sayur, macam belacan, keropok. Keropok dia memang best. Keropok dah rangup. Kata keropok biasa tapi rangup. Kita kadang beli keropok kan dia lemau kan. Ini mungkin sebab makan kan. Jadi dia punya kerangupan dia sedap. Sup dia. Tak ada macam sup. Orang kata sup biasa-biasa lah. Sup berompah punya lah. Nasi dia pun mendarat. Nasi dia pun mendarat, lembut. Tak ada ni kering pun ke, kering kontang ke, liat ke, muai ke, melekit, ada bawang lah gitu, maknanya berempah lah. Orang sebelah ni minum, sedap ni sedap ke, tambah sikit sambal dia, makan Melayu, mesti ada sambal, takkan ada sambal, salad, apa senang ni nak buat. Tak payah nak masak sayur, beli salad, sebasa, letak dalam menu. Sekejap dia siap. Tengok ayam dia. Ayam dia pun besar. Ini ayam yang jengkol yang tepung dia. Isi ayam tu potong dulu, sebesar sikit. Lepas tu goreng tepung. Lepas tu ada salad lah dengan dia punya sos kompor dia tu. Makan. Sup dia sedap, sup dia memang sedap. Besar punya saiz. Ayam dia pun okey rasa dia. Ini saya punya. Saya punya mix grill. Ini saya ada ayam, saya ada kambing, saya ada lembu. Lepas tu saya ada hot dog yang panjang. Nak tak nak. Makan tengah hari, makan mix plated punya daging. Semuanya daging. Tak nasi ke? Buat boleh nasi tu lah, orang sebelah tu. Nasi ada tu. Kan habis pun makan nasi. Tengok. Sos tu, sos merah tu macam sos tu dia. Sos. Spaghetti merah. Cuba halo. Air. Kopi caramel. Dia punya atas memang pahit. Tapi kena buat ke bawah sikit. Oh, rasa manis caramel dia. Tu dia punya. Apa tu yang creamer tu buat masak pula pisau ni. Jom kita potong sama dia. Makan apa dulu ni? Lupa pula makan apa. Tengok dia.
Wadok. Oh, kodok yang kodok yang best loh. Kodok dia bukan kodok ben, bukan kodok bodoh-bodoh je. Apa, kata buka plastik, betul terus terus goreng. Dia memang macam ada, ada perapan, ada perapan. Ada, dia punya rasa-rasa herba gitu. Nak masuk belah aku nak rasa. Tak, jalur nak kena kosong-kosong. Dia masam tak? Ya, mestilah yang sos seperti yang merah kan dia memang masam kan. Jadi cuma masam juga lah. Dia masam, masam yang tak ke terlalu lah kan. Sedap. Dengan saiz besar dulu, makan mundur dengan saiz besar. Dengan saiz besar pun boleh beli juga, rasa sedap. Boleh dia punya, rasa lagi. Hari ni kita makan dengan sos yang sos ni mana, mana kelabu ni ha, kelabu ni tak tahulah yang akan kalau makan dengan chicken chop tu biasa je tak ada, tak ada wow factor sangat lah tapi boleh sedap makan asap lagi bukan asap panas cican lah sos terfikir sama tak terkata dia akan sedap pula apa cicah dengan yang merah tadi kurang pula dengan yang sos lapan yang warna brown ni. Tak lupa. Kita makan lagi. Jangan lupa sayur-sayuran ni. Nak makan mana? Merah ke? Tak jelah dengan ni. So, kita keluar, keluar air sayur. Ingat tak adik eh? Makan sayur. Tak boleh makan kosong-kosong. Cicah lah dengan apa-apa pun. Dengan cheese ke? Dengan apa? Dengan sos marinate ke dengan tu tadi spaghetti merah kau brownish tadi tu ke baru sihat kita makan lagi papa ini pun tadi yang cross seberapa ni pun sedap juga sebenarnya banyak juga bagi sedap pun sedap. Sebab tu makan nak nak asli gitu. Ni kita makan ayam. Ayam bakar cantik dia punya bentuk dia. Dia nak jalur dia cantik. Saiz tu boleh saiz dia okey sederhana tak kata besar sederhana. Tapi yang penting lembut ke? Senang aja potong. Memang lembut aja. Kepanasan tak cerita lah. Memang panas lah. Potong senang. Masak ni. Lagi nak kena selalu. Ni dia. Sedap. Sos cicah pula. Tengok pekerja punya mereka. Rajin bekerja. Dan kemudian dia punya rasa rasa dia memang juicy lah, tak ada kering. Memang bagus lah yang ayam yang grill dia. Saiz yang okey, rasa yang okey. Rempah-rempah juga nak masak putih cantik yang cecah dengan jangan merah, pelik. Masa tak boleh makan ni. Dia kelima nak keping sedap tu. Makan lagi tu. Saya pun kata pelik pasal cicah sos carbonara kata bolognese sayur kan lupa dia rasa nak kata kan nasi orang sebelah tak takkan nasi habis pun jadi kita buat apa apa lagi rasa tu kita buat combo pertama sikit ok sekarang tu kita test pula. Ini tadi ayam. Ayam green campur lah dengan nasi. Baru mesin. Itu dia. Jangan marah. Sebut makan habis. Makan. Duduk tangan aku. Sedap. Masuk lagi. Nampak bagus lah combo dua tu. Si ayam panggang ayam pak ayam ayam kering tu ni namanya abang kambing besar
Biasa kambing, size kambing tu di zamannya pengalamannya memang standard lah size dia. Nak potong dia, lulus, lambat, cucuk, senang, pesos, lemak. Dan gosok tengok, tengok mulut saya makan, senang dia. Tu dia, seorang ni tengah nak makan, ni yang dalam plated tu, ada ubi. Ubi ni saya tahu, beli tak? Dia berumpah, dia lembut, dia panggang tu. Layan makan tu. Tak nampak tu yang berdekat bawah kan. Ini daripada ketam. Orang sebelah ni memang nak lah. Nak lembut. Sedap dia makan. Dia makan begitu saja. Tak perlu cicah-cicah dengan sos. Okey, kita boleh kembali semula pada abang kambing kita. Ini abang kambing kita. Kita tengah memotongnya bahagian yang keluar sikit. Di mana kita akan terus memotong. Mencari-cari urat yang sesuai. Salah, kambing ada urat kan? Wah, ada urat, bagian urat. Oh, lemak ada. Memang sedap. Juicy dia, tak cerita. Tengok, dia punya nak potong cari ni bulat. Dia kumpul pun. Tengok, main masuk je dalam mulut. Settle masalah. Tapi lembutnya dia punya, apa, kambing dia. Makan nasi. Settle kenyang. Tak payah bikin banyak-banyak. Makan tengah hari nasi dengan kambing, nasi dengan ayam, lepas ni dengan nasi dengan lembu. Tak payah tangan tu kan, tangan je lah. Oh, Malaysia sudu susahnya. Makan tengah, tengok lembut. Bukan itu, telah lembut, sedap. Lepas tu dia punya bau kambing, kalau daripada 5 bintang 2 bintang je lah. Hangi dia gitu dia. Sebelum bau hangi dia. Relax je kan. Dia tangan je. Tak payahlah guna sudu-sudu garpu bagai. Guna pisau ke. Cukup lah. Jadi kita boleh makan. Sedap lembut. Tu dia. Nyam. Nak tarik tu urat. Urat tu taklah, taklah liat sangat. Boleh. Boleh makan. Tu dia. Ni dia. Tengok. Sum-sum dia. Cantik. Cantik. Cantik tu. Masuk mulut. Dah pun kambing. Dah bukan nak kopi. Lupa nak tunjuk kopi dia. Cantik. Cumil cawan dia. Balik okey lah. Rasa kopi. Ni air. Tak pernah air saya boleh order air biasa. Tu air kopi saya. Tu sebelah tu orang sebelahnya memang air mangga dia. Air saya air kosong boleh dijual. Sebenarnya tu tak minum air manis-manis. Air kosong ada di sini. Jadi belilah Sky Water. Cantik dia punya presentation dia. Besar je lah. Hampir lah. Setengah. Sambung dengan satu tangan. Hampir. Okay, jom. Seterusnya, tengok. Ni dia. Waffle. Selalu orang beli waffle coklat tu kan? Macam tak? Ni saya punya waffle tiramisu. Jadi, dia punya kepahitan tu yang saya nak. Yang tengah-tengah tu. Tu tiramisu ni cream. Macam potong ni. Saya tengok orang-orang yang review. Dia punya waffle debu. Tapi nak saya ni macam lepek. Tapi ada kata lepe tu yang jenis apa, jenis yang tak gebu, dia tengah-tengah, tak bouncy. Tak bouncy yang kata. Makan kita hangat lah bro. Nak guna sudut kan apa. Sedap babe. Layan creamer layan tu sedap nak. Lupa pula dia takkan kopi. Sedap. Yang ni, kawan-kawan, apa tak best? Yang tak best dia punya tu. Lembu. Lembu bakarnya. Lembu bakarnya kurang menarik. Faham lah kenapa eh? Lembu gerak-gerak kan? Jadi jawapan dia adalah, liat. Liat dia.
tengok kat luar nampak cantik, memang cantik lah dari luar. Lepas tu tengok depan potong tu, dalam mana memang masak lah. Potong-potong pun, tengok. Saya kena kecil-kecilkan untuk makan. Kita kambing tadi, kambing senang. Ayam senang. Lembu ni, aduh. Senang. Masa belah pun potong-potong lagi. Sebab terlalu liat. Betul nak potong, dah ada panjang, nak potong kecilkan lagi tu pun nak. Tak pun susah ni nak potong. Jadi, fahamilah kawan-kawan yang untuk part ending ni, entahlah. Mungkin saya nasib tak elok, mungkin ada kawan-kawan yang datang pernah makan daging dia lembut, juicy. Juicy pun taklah kata juicy sangat dia makan time tadi. Rasanya lah. Okay, tak apa. Kita pun terpotong dulu. Potong dah tahu dah. Kalau setengah orang dah potong dah macam ni, dah tahu dah hasilnya apa kan. Tu dia. Potong lagi. Go. Boleh lagi. Macam okay je dah. Okay lah tu. Cukup lah tu. Potong dia saja. Potong dia saja dah penat. Makan. Nak pilih pun rasa sebab salah. Sebab dia cakap halu papa. Dia rasa ni lah. Sebab dia diskonkan daging. Saya kurang sikit. Dia kata apa? Liatnya sakitnya mulut. Nak mengunyah. Tak apa. Dia kata liat. Saya buat cuba. Betul lah. Aduh. Biaknya. Terpaksa lah makan banyak. Cuba dulu lah. Banyak. Dah potong kecil-kecil pun dah lihat. Degi sangat. Muka semua. Inilah. Ampun nak makan habis-habisan daging. Lebih texture okey. Nak masak. Bau dia sedap. Itulah, kalau benda dah lihat, kita nak mengunyah. Siapa yang geram tak kuat tu, paham-paham je lah. Memang, penat tu, nak mengunyah ya. Terus usaha jugalah. Dah susah, benda tu dah kerak-kerak, dah besar-besar, pun telan lagi. Mereka yang faham je lah, yang faham. Okay. Makan lagi. Rasa nak cuba nak hirup punya kamenisa tu pun tak dapat. Inilah hasilnya. Okay guys, itu sajalah untuk video saya untuk kedai Smoky Kingdom daripada Ustaz Don Daniel, kedai Mambes. Ni senior receipt. Harganya berapa? Tengoklah sendiri. Berbaloi dengan harga. Okay, terima kasih dah menonton. Bye. Lagi 145. Okay, bye.